Okey sini okey. Jadi kiranya untuk waktu ini kita kembali bersama dengan Ridwan untuk hobi anak muda. Silakan. Terima kasih Hazwan. Jadi di depan saya sekarang ni adalah koleksi barang mainan lama, vintage toy lah. Ada 90-an, ada yang seusia tahun 1950-an pun ada di sini. Yes, jadi saya hari ini bersama dengan pemiliknya, Cik Man Vintage Toy pada hari ini, yang juga merupakan salah seorang pempengaruh media sosial untuk berkongsi tentang koleksi-koleksi. Saya kira cukup hebat lah. Pada setengah-setengah orang merasakan, kalau kita tengok Cik Man dekat depan tu kan, setengah-setengah orang merasakan, oh ini nampak macam besi buruk. Besi buruk. Jadi sejak bila Cik Man datangnya idea untuk mengumpul toy yang lama ni? Okay. Dia sebenarnya dari kecil minat toys tau. Bila dari kecil tu minat toys, dia bawa sampai besar. Bila sampai besar tu, kita nak cari balik mainan waktu kita kecil-kecil dulu, tak jumpa. And waktu kita nak beli dulu tak dapat. So bila sekarang masa kita cari, dah dapat. So kita simpan lah. Karakter-karakter yang berada di hadapan ini memang dia sangat sinonim dengan apa, generasi yang lahir 90-an, 80-an. Ada Power Rangers kat sini. Apa koleksi? Antara yang top lah. Antara yang top 90-an. Karakter yang sangat unik yang Cik Man rasa Cik Man sangat hargai. Hargai Untuk yang koleksi. Hargai memang Voltron lah. Apa ini? Voltron. Voltron. Dia first Voltron dekat dalam dunia yang boleh masuk figure kat dalam dia. Yang ni dia tempat ni dia boleh masuk orang tau. Setiap lion tu dia boleh masukkan orang dekat dalam tu. Okey, ini hanyalah sebahagian. Saya kira ini jumlah yang kecil. Betul. Sebesar mana almari yang ada di rumah? Terkumpulnya koleksi-koleksi ini. Buka almari lagi lah. Bilik terus. Sejak tahun bila mengumpul? Fokus untuk vintage toys dari 2014. Untuk KL Urban News ini akan ada booth sendiri di sana. Betul. Saya difahamkan ada juga yang dijual. Ada juga untuk yang for sale, ada yang untuk display. Maksudnya yang for sale itu memang banyak koleksi Cik Man sendiri. Ada yang hasil daripada yang saya selam, ada yang saya simpan personal collection yang saya nak Lego, macam itulah. Komuniti vintage toy ini di Malaysia bagaimana? Komuniti Peminat-peminatnya banyak. Dia bukan sekadar kat Malaysia je, worldwide. Worldwide. Maksudnya kalau ada permintaan dari luar negara, Cik Man akan post lah. Betul. Okey, dari segi harga lah, dari segi nilai, berapa yang kita boleh valuekan apabila kita melihat sesuatu toy itu? Dia bergantung pada tahun, tahap susah nak cari tu kan. Lepas tu bergantung pada condition. Ada banyak kena tengok lah benda tu. And contohnya macam Voltron ni sekarang, untuk kalau dia tak complete, maksudnya tanpa dia punya accessory, mungkin boleh dapat dalam RM1,000. Tapi bila dia complete, harga dia RM1,800 ke RM2,000. Cik Man ada complete set? Ni complete set lah. Ni complete set lagi? Ni complete dia punya weapon semua ada lah. Belum masuk figure dia lagi. Ini weaponnya sekali. Betul. Okey, saya difahamkan ini tahun 1950-an ni? Dia ada 60-an, 50-an. Yang ni 50-an, yang kecil ni. Saya buat yang mana yang... Okey, yang kecil ini berapa? Tahun? Tahun 1958. 1958? Kalau yang racer, ini bomber kan? Yang ni tahun 60-an, keluaran Corgi Toys. Made in Great Britain. Mana Cik Man dapat? Dia kena hunting lah. Dia dapat kat overseas. Tu biasa. Menyelam. Ada juga ini koleksi-koleksi baru apa bagaimana? Episod 1 ni. Yang ni tahun 98. Star Wars Episode 1. Masih brand new. Tak pernah buka. So yang ni yang saya simpan, yang tak pernah buka lagi lah sampai sekarang. Tak pernah buka? Tak pernah buka. Kalau buka hari ni kira buka lah. Saya takkan suruh buka lah. Nak cari ataupun nak menyelam, nak hunting kan, nak memburu permainan-permainan ini. Betul. Kesukarannya bagaimana? Susah dia nak dapatkan bila barang tu. Contoh macam ni, saya helmet ni saya dapat asing. Figure ni saya dapat asing. Dapatkan figure dulu, baru dapat motor, baru dapat dia punya lancer, baru dapat dia punya helmet. Tapi dia satu set barang mainan. Baru dapat complete. Tu dia punya feel lah. Bila kita dapat completekan sesuatu yang benda yang tak complete tu, dia punya kepuasan dia
macam dapat awet lah. Saya rasa okay, saya rasa yang antara yang paling mahal kalau orang nak beli adalah yang ini. Sebab dia tak dibuka lagi dah kotak ni. Harganya adalah RM29. Ni belilah. £30 lebih kurang. Betul. Itu dalam RM200 waktu 3-4 tahun lepas lah. Sekarang koleksinya. Okay, kalau orang minta beli, apa kriteria yang Cik Man akan, okay, ini adalah untuk dijual, okay, inilah memang untuk saya punya koleksi. Kalau macam barang tu saya ada ekstra, saya jual lah. Oh, ada dua. Macam ada dua, kita jual lah. Yang mana yang boleh dapat lagi, saya boleh consider untuk jual lah. Tapi benda tu kalau dah terlalu susah untuk dapat, harga dia pun makin melonjak naik, mungkin kemungkinan saya tak jual lah. Okay, contoh. Kalau di atas meja ni, saya yakin banyak lagi satu bilik di atas meja ni yang mana yang letakkan dijual dan value-nya sangat tinggi, pada nilainya sangat tinggi pada Cik Man. Okay. Yang mana? Untuk yang memang betul-betul saya sayang, memang takkan jual lah dua ni lah. Sebab dua ni pemberian isteri. Dia beli. Sentimental lah. Sentimental value. Ni tahun bila? Yang ni dia keluar tahun 2005. Dia dah nak vintage lah, kan? Nama Buzz Lightyear ni utility belt Buzz Lightyear. Dia sangat-sangat susah nak dapat dan value dia sekarang kalau berkotak dalam RM2,800 ke RM3,000 untuk utility belt Buzz Lightyear. Berkali ganda naik. Berkali ganda. Sebab waktu keluar dulu dalam RM300 lebih lah. Cuma apabila kita simpan barang-barang sebegini kan, kalau tidak dalam almari kaca, mungkin kalau di luar itu, kalau di rumah dia, risiko untuk berhabuk tu macam mana? Penjagaannya. Kena selalu lap kan. Tapi bila malas pun dia jadi berhabuk macam ni lah. Jujur sangat tu. Ya, macam gini. Dah berhabuk kan. Dari segi penjagaan dia macam mana? Dia penjagaan dia kalau nak lebih selamat, lebih cantik, dia kena letak dalam almari kaca lah. Di top, so memang habuk takkan boleh masuk sangat lah kan. Isteri memang menerima hobi ni lah. Dia support. Alhamdulillah. Kalau ada 4 bilik rumah, 1 bilik memang untuk mainan. Betul. Memang soal. Kalau yang jenis toy-toy terbaru, kumpul? Kalau toy-toy terbaru, ada certain, tapi yang berkaitan dengan karakter-karakter lama lah. Betul. Macam Back to the Future punya kereta. Kan, dia vintage punya memang susah nak dapat yang detail. Tapi ada syarikat keluar toys, dia keluarkan kereta Delorean tu nampak samalah. Tapi kalau kita lihat karakter-karakter yang dikumpul oleh Cik Man ini, karakter yang dilahirkan di negara-negara barat. Okey, negara-negara timur kita ada anime lah daripada Jepun, Korea dan sebagainya. Betul. Kumpul tak? Anime ada juga saya simpan, tapi yang berkaitan dengan saya waktu kecil macam Dragon Ball. Dia kalau tak ada kaitan dia, maksudnya ada minat lah, kena ada minat. Generasi lahir 80-an lah, generasi kami. Tapi kalau datang ke KL Urban News kan, booth special, anak-anak muda datang, mungkin mereka tak pernah tengok ni kan, Thundercat di sana. Betul. Pada zaman mereka tak ada Thundercat. Silap-silap Star Wars ni pun kalau kita boleh cari kamera, boleh cari Thundercat di mana? Di hujung sana. Itu Thundercat. Kita boleh tengok Thundercat. Dia orang tak tahu Tak tahu. Ada juga ni mainan apa abang? Tapi saya memang tak pernah tengok. Kalau ini memang saya pernah tengok. Itu Thundercat. Yang ini saya tak pernah tengok. Yang ni dia saya tidak stuntman dari Evel Knievel nama dia. Dari US. Dari US. Dia buat stunt lah untuk untuk motosikal ni. Lompat sana, lompat sini. Okey, kalau kita boleh tunjukkan kepada penonton, ni Evel Knievel. Itu adalah Thundercat. Kita tunjukkan Thundercat. Yang ni Thundercat. Tahun 1985. Yang mana? Yang ni? Yang ni. 1985 dan 1986. Dari yang sini tahun 70-an. Keluaran Mego Toys. Yang ni Star Trek lah. Yang belah sini pun tahun 70-an. Evel Knievel. Yang lain semua 80-an dan tahun 2000. Ini juga special character, Lone Ranger. Siapa yang tidak kenal dengan Lone Ranger? Lone Ranger, saya pun tak ingat nama dia apa. Ini Indian daripada Amerika lah kan. Betul. Okey, selain daripada apa yang ada di atas meja ini, apa lagi koleksi-koleksi yang inilah satu-satunya yang saya ada, Cik Man ada dan takkan dilepaskan kepada orang lain. Kalau ingat karakter daripada kartun mana? Karakter daripada kartun mana? Daripada rancangan apa? Pemberian mak.
kartun Zelda. Zelda. Yang okay. Telinga tajam kan. Oh. Okey. Jadi kalau anda nak tengok koleksi toy pada tahun 90-an, 80-an, 50-an ini, anda boleh datang ke KL Urban Youth. Ada satu booth di sana. Jadi anda boleh sendiri berjumpa dengan Cik Man. Untuk Cik Man menerangkan. Bolehlah tanya-tanya apa-apa. Boleh tanya-tanya dan juga boleh jual. Boleh beli. Kalau Cik Man jual lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Man. Okay, pengaruh media sosial pada hari ini berkongsi kepada kita semua. Berkenaan dengan hobi anak muda yang berkaitan dengan vintage toy. Jadi kita akan ke Kedah selepas ini. Kita akan bersama dengan Firdaus Mokhtar. Ini berkaitan dengan